Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salli wa yusallimu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan seringkali disebut dengan Syahrul Mubarak. Artinya di bulan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak karunia serta keberkahan di dalam hidup. Salah satu ciri daripada keberkahan tersebut, di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala dan kebaikan dari setiap aktivitas amal kesolehan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekait dengan ragam amal kesolehan di bulan suci Ramadan ini pula seringkali memberikan motivasi kepada kita senantiasa meningkatnya ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pun demikian dengan sikap sosial kita dengan sesama. Salah satunya adalah sikap yang senantiasa selalu ingin berbagi dengan sesama. Di dalam Al-Quran, sikap untuk berbagi dengan sesama ini setidaknya diistilahkan dalam 3 istilah. Yang pertama, yang disebut dengan wa'ita uz-zakat atau zakat. Yang kedua, yang disebut dengan sodaqah. Dan yang ketiga, wa'anfaku mimma razaqnahum atau yang disebut dengan infak. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari ketiga istilah ini semuanya sama merupakan sikap sosial dalam amal kesolehan untuk membukakan diri sehingga bisa berbagi dengan sesama, tentunya berbagi dalam kebermanfaatan. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran kepada kita setidaknya ada 3 amal kesolehan yang bisa kita maksimalkan terkhusus di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya amal kesolehan ini akan mendatangkan pahala, tetapi lebih daripada itu, ada janji Allah yang Allah siapkan sebagai balasan bagi mereka yang bisa memaksimalkan untuk menegakkan 3 amal soleh ini. Yang menjadi pertanyaan, lalu apa 3 amal soleh tersebut? Surah ke-35 ayat ke-29 sampai 30 Allah memberikan penegasannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Berturut-turut 3 amal soleh ini, yang pertama adalah istiqomahnya kita membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian disusul dengan yang kedua, yaitu iqamus sholah, senantiasa istiqomah mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah amaliyah kesolehannya yang disebut dengan berinfak. Sirran wa 'alaniyah, baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun dilakukan secara terang-terang. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekait dengan 3 amal soleh ini, termasuk di dalamnya berinfak, maka janji Allah yang Allah persiapkan adalah yang pertama tijarah, yaitu bukan semata-mata hanya aktivitas beramal saja, tetapi lebih daripada itu, Allah menjadikan sebuah interaksi, sebuah perniagaan, kausalitas hubungan dengan Allah yang tentunya hanya akan mendatangkan keuntungan lepas daripada kerugian. Tentu sesuai dengan apa yang disumpahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya demi Allah, kata Rasulullah, harta benda yang kita infakkan, harta benda yang kita sedekahkan,
itu semata-mata tidak akan mengurangi harta kita, tidak akan memiskinkan kita, tapi justru sebaliknya akan mendatangkan keberkahan dan kelebihan daripada harta kita. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian janji Allah yang kedua atau yang disebut dengan liwafiyahum ujurahum. Allah akan menyempurnakan nilai pahala dan kebaikan dari aktivitas tiga amal soleh tersebut, salah satunya adalah berinfak. Tentunya batas minimal balasan dari Allah sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah mengkalilipatkan, menggandakan balasan dari pahala amal soleh ini, yaitu sampai 700 kali lipat. Itu batas minimalnya. Selebihnya itu merupakan maha murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang ketiga, sebagai janji Allah sekaligus balasan bagi kita ketika kita bisa menegakkan amal soleh dan salah satunya adalah berinfak atau bersedekah, yaitu wa yazidahum min fadli. Allah akan menambahkan apa yang ditambahkan Allah, karunia-Nya kepada kita. Tidak mutlak disebutkan apa bentuk dari karunia Allah di sini, akan tetapi daripada amalia kesolehan kita yang dibalas dengan pahala Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pula mendambakan kehadiran akan ketenangan di dalam hidup kita, ketenangan di dalam harta kita, kenyamanan di dalam diri kita, kenyamanan di dalam hidup dan harta kita. Dan itu semua merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita. Mudah-mudahan di sisa waktu kurang lebih 2 pekan ke depan lagi di bulan suci Ramadan ini, kita bisa lebih memaksimalkan amal ibadah kita, terutama amal soleh kita, dan salah satunya adalah senantiasa terniatkan untuk bersedekah dan berinfak di dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita semua tergolong kepada golongan umat yang di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keuntungan, terlepas dari golongan yang mendapatkan kerugian dari bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.